Tes, tes, the comment. Selamat sore komentar, kita berjumpa lagi dan please welcome Dude and Dude. Yo! Keren banget. Tapi kita memegang mic sini karena kita mau mengundang vokalis juga di sini. Seorang rock star. Yes. Luar biasa, suaranya tinggi. It's. Ini dia, the one and only, Candi! Candil, apa kabar baik, Candil? Baik, bro. Mister Candil ya. Yeah. Ini berarti ketiga kalinya Candil kemari ya. Iya. Okay. Tapi ini Kang Candil sekarang lagi sibuk apa, Nich? Saya sedang sibuk mempromokan lagi milih single yang berikutnya. Milih? Hmm. Oh, waktu dari terakhir datang kemarin kan juga sedang mempersiapkan beberapa single. Uh-uh. Sekarang udah soalnya udah jadi sealbum, tinggal dikeluar-keluarin, kita dibalik prosesnya. Keren. Oh. Berarti sekarang sudah tahap pemilihan. Iya, pemilihan. Single pertama nih. Single kedua. Oh. Yang pertama enggak ada yang tahu kan? Enggak ada. Nah, itu kehebatannya. Jadi kita langsung pilih single kedua. Keren. Wow. Tapi kita pengen dengar dong satu ref-nya Candil lagu-lagu single yang kedua nih. Single yang kedua atau yang pertama? Atau yang keempat boleh? Yang pertama judulnya apa yang pertama? Rokalisasi. Rokalisasi. Oh iya. Nanti dari mana mainnya? Mainnya dari situ aja enggak apa-apa. Oh iya. Usah ke sini juga. Usah ya. Nanti penuh di sini enggak enak. Hitam putih tak berarti, tua muda apalagi, kaya miskin satu mimpi, ini rokalisasi. Hitam putih tak berarti, tua muda apalagi, kaya miskin satu mimpi, ini rokalisasi. Beneran gitu, Pak. Iya. Rasanya tuh beda gitu. Beda-beda. Kita mau bahas soal dunia musik. Okay. Ternyata sekarang saingan di dunia musik bukan cuma manusia aja, bermunculan hewan-hewan yang ternyata punya bakat bermusik. Wow, ini biasanya template-nya di komen gini, Kakak Candil. Bisa ada satu bahasan, manusia dulu, anak-anak, ya, manusia dewasa, ending-nya anak-anak, hewan. Endingnya gak cuma manusia, hewan juga. Kali ini yang di belakang dimajuin ke depan. Enggak hanya hewan, manusia juga gitu. Tapi kita akan men-challenge Kang Candil juga dan kita juga dan Dut Endus juga di The Comment Challenge. Bersama hewan. Ya. Oke. Okay. Aduh. Baiklah yuk kita lihat yuk challenge yang pertama ini untuk siapakah, kita lihat dulu videonya. Digerakin kali bawahnya. Oh bener. Oh dia digerakin. Kalau begitu kira-kira Bung Boni, apakah kamu sudah siap untuk nge-jam bareng si anjing tersebut? Ini berdasarkan karena... Lu mau ngapain, lu main drum atau? Saya akan lengkapi, saya akan remix ulang terus saya tibaan lagi pakai drum. Sedang. Keren! Paling keren dia nih. Oke, okay. Dari jaman ini dia. Anjing featuring Boni! Come on.
Selanjutnya kita lihat videonya ini. Tambah pinter kita nonton video ini. Aduh. Salah, kenapa lu dirayain? Ben, sikat Ben. Jelek banget. Katro. Itu beatnya bukan salah ayam, yang salah lu kakak Ben. Iya. Salah. Iya, gimana ya pak. Oke, benar. Kita lihat. Ben belum apa-apa. Iya, iya. Kita tunggu opung ya. Kita lihat yang lebih katro ya. Kita tunggu opung. Lihat videonya nih. Kita lihat yang ketiga buat siapa nih. Wah, opung langsung. Ini aneh banget sih. Wah, kali. Lah, itu main gitar kayak selesai manggung gitu. Gitar di bantal gitu. Baiklah kalau gitu. Torang lah. Apa coba apa? Ayo torang dengan support. Ayo profesional yuk. Selanjutnya, kayaknya berikutnya ini cocok buat Kang Candil. Ada anjing main drum. Mantap. Kita lihat yuk. Sudah siap Kang Candil? Oke. Sikat. Let's go. Lagi. Main drum. 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 Main drum
lihat ini dia video yang selanjutnya. Aduh. Itu emang gitu. Oke. Bapak dong, Pak. Oke. Wow, rap rap rap. Apa featuring Medus. What's up, 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 yo, what's up in the house, yo. Yo, yo, yo. Oh, yeah, oh, one, two. Kau buat sinar sudahlah. Harapanku hidup bersamamu. Diriku, dirimu menyatu. Tak lekang oleh waktu. Yeah, what's up, one, two. Wee, pas banget. Lagi nih, Pak. Oh, udah. Masih ada, Bu. Oke, gua gak hafal liriknya, cuma hafal. Keren, Bu. Keren banget. Bagusan gitu orang sebenarnya, Pak. Iya kan? Iya. Kalau begitu tenang saja, habis ini masih ada Candil di the comment. Jadi stay tuned in the comment. Dia bajak sawah apa sih? Bajak sawah. Bajak sawah pakai mobil. Waduh. Bajak sawah pakai mobil. Cakep. Oh, gua enggak bermaksud untuk. Ini karena petaninya nggak mau kepanasan katanya. Lah mobilnya bagus lagi. Iya sih bisa banget. Bisa AC-an. Ya, ngadem kan? Iya tapi kenapa nggak pakai kerbau aja sih? Kan dia bisa pakai payung. Mana ada orang ngebajak pakai payung. Yang ada malah dikatain sama teman-teman petani. Hehehe, katro.